Ingin tampil lebih elegan, lebih sporty, lebih berwibawa, dan lebih prestis, kalian ambil mobil ini aja nih teman-teman. Kita rekomendasikan mobil yang keren dan kebetulan baru masuk di Mauza Cars, Mitsubishi Xpander Sport. Tahunnya masih muda, 2022. Tentunya udah pasti kalau tahunnya muda tuh nggak banyak dandan, nggak banyak jajan. Apalagi kita kasih garansi juga dari Mauza Cars, bebas laka, bebas banjir, dan kita kasih benefit yang luar biasa. Berikut kita kasih garansi juga mesin dan transmisi 1 hingga 3 tahun. Luar biasa bukan? Dan ini mobil udah murah teman-teman. Kalian bisa miliki hanya di angka 8 jutaan aja. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita cek aja deh seperti apa kondisi mobilnya. Yuk, tonton sampai dengan selesai. Mitsubishi Xpander Sport tahun 2022, tangan pertama dari baru, pajaknya panjang sekali sampai bulan 5 2025, tahun depan. Platnya wilayah F, Kabupaten Bogor. Warnanya menarik nih kakak, ini warna putih, warna favorit, banyak orang suka, banyak orang senang. Kondisinya masih ajib sekali, di bagian bodi-bodinya semuanya masih lempeng, masih enak dilihat, nat-natnya masih lempeng-lempeng semuanya, lekuk-lekukan tubuh bodi mobilnya masih indah sekali teman-teman. Di bagian headlampnya semuanya masih oke, tidak ada yang pecah, tidak ada yang retak, tidak ada yang menguning, tidak ada yang mengembun, semuanya masih normal ya, ini masih baik semuanya. Minusnya ada sedikit gores-goresan di bagian cover-cover fog lamp di bagian sebelah sini ya, minusnya tuh. Tapi kondisi yang lainnya semuanya masih aman ya, di bagian grill-grillnya juga nggak ada yang patah, nggak ada yang pecah, semuanya masih oke. Di bagian headlamp sebelah kanan bodi mobilnya pun masih dalam keadaan baik ya, semuanya tidak ada yang retak. Minusnya di bagian sebelah sini, nanti kita bantu cat ulang di bagian bumpernya ya teman-teman. Itu di bagian sebelah sini akibat ada apa namanya, terlalu semangat untuk molesnya, nanti kita rapikan aja lah, pokoknya nggak usah khawatir buat teman-teman semuanya. Di bagian bumpernya, sambung antara bumper dengan pilar pipinya juga masih rekat sekali dan presisi. Di bagian ban-bannya nanti kita ganti bannya yang lebih layak ya. Walaupun ini masih layak sesuai dengan pabrikasinya, ini masih standar bawaan pabriknya, tapi nanti kita ganti yang lebih baik kondisi bannya ya. Velgnya masih standar bawaan pabrik, warna silver, brandnya dari Mitsubishi. Di bagian pipi-pipinya masih oke. Secara keseluruhan di bagian bodi nih, sebelah kanan dari belakang hingga ke depan semuanya masih aman. Kaca-kacanya masih bagus juga, tidak ada yang pecah-pecah, tidak ada yang nitik, tidak ada yang retak. Itu biasanya kalau udah yang seperti itu biasanya kita ganti, tapi ini cat di bagian kacanya masih orisinil ya. Lalu di bagian pipi-pipinya juga masih oke, di bagian sebelah kiri, di bagian cover spion juga masih baik ya, masih bagus, tidak ada yang pecah di bagian lampu-lampu sennya, di bagian bodi-bodinya semuanya masih aman. Nah ini untuk buka pintunya sudah menggunakan tombol seperti ini ya, ini mobil kuncinya sudah keyless. Nah kita detailin di bagian pintu-pintunya, namanya tahun muda wajib bagus ya, sealer-sealernya kita pastikan utuh dari atas sampai ke bagian bawah, tidak ada yang terputus, tidak ada yang diganti dengan dempul, semuanya masih aman. Bebas dari bentur-benturan di bagian pintu-pintu nih, bagian teman-teman bisa lihat di layar ya. Tuh, sealer-sealernya utuh dari atas sampai ke bagian bawah di bagian pintu belakang kiri. Semuanya masih aman, tidak ada yang terputus, tidak ada yang diganti dengan dempul, semuanya masih dalam keadaan baik. Secara keseluruhan di bagian bodi sebelah kiri dari depan hingga ke belakang, teman-teman bisa nilai sendiri, ini masih oke sekali, masih ajib banget ya teman-teman. Sekarang kita beralih ke bagian belakang bodi mobilnya. Nah ini dia di bagian tampak belakangnya, untuk tahun 2022 ini dia sudah menggunakan semacam stop lamp yang seperti ini, yang terbaru ya, dengan wajah terbaru, lebih mewah, yang sudah facelift ya teman-teman. Untuk emblem-emblemnya semua tertempel rapi pada tempatnya dan lengkap semuanya, sudah ditambahin sama pemilik sebelumnya menggunakan bumper tambahan seperti ini ya, warna hitam dan sedikit agak mepet di bagian sebelah sini, tapi masih aman. Bodi-bodinya sih masih mulus semua, ada dua titik sensor parkirnya yang tertempel. Di bagian stop lampnya nggak ada yang pecah, nggak ada yang retak, semuanya masih dalam keadaan baik tuh. Baik yang ada di sebelah kiri maupun di bagian sebelah kanan, semuanya masih dalam keadaan baik. Di bagian kacanya sudah ada rear defogernya ya, untuk di bagian atasnya ini belum ada spoilernya, tapi memang udah dapat seperti ini ya, memang modelnya seperti itu. Untuk pintu belakang kita pastikan juga ini dalam keadaan baik dan aman, sealer-sealernya utuh, tidak ada yang bekas ganti-gantian, dimodifikasi atau apapun bentuknya, yang jelas ini masih dalam keadaan baik dan aman tuh ya teman-teman. Nah secara keseluruhan di bagian tulang-tulangan sih harusnya aman. Lalu di bagian
box-boxnya semuanya masih lengkap ya. Ini masih ajib sekali sih, memang jarang dipakai juga mobilnya. Dan kebetulan ini saudara dari kita nih yang punya mobil ini, dan kebetulan dia ganti mobil lebih baru lagi biar ada permajaan. Secara keseluruhan sih di bagian pintu-pintu dan ruang bagasi, tulang-tulangan ini masih aman semua dan dijamin ya, nggak ada bekas tabrakan besar baik depan maupun di bagian belakangnya. Nah, secara keseluruhan masih aman. Kita beralih ke bagian sebelah kanan mobilnya. Di bagian sebelah kanan mobilnya, teman-teman bisa cek sendiri di layar ya. Ini masih luar biasa ya, ajib banget, nap-napnya masih lurus semua, lekuk-lekukan masih indah sekali kakak. Di bagian bodi-bodi juga masih mulus, reflektor di bagian apa namanya mata kucingnya semuanya masih dalam keadaan baik dan masih oke. Okay. Nah, kita detailin di bagian pintu ya. Di bagian pintunya kita pastikan dalam keadaan aman juga nih teman-teman, bisa lihat di layar. Silar-silarnya utuh dari atas sampai ke bagian bawah, tidak ada yang terputus nat-natnya. Bagian door trimnya pun ini masih standar bahan pabrik dan masih dalam keadaan oke. Okay. Tidak ada gerus-gerusan terlalu dalam, tidak ada yang aneh-aneh. Overall sih di bagian luaran eksterior masih aman, interiornya juga kita pastikan masih dalam keadaan oke ya teman-teman. Nah, ini joknya karena yang pakai cewek kemarin, jadi warnanya hitam dipadupadankan dengan warna pink seperti ini. Tapi kalau kalian gak suka, kalian bisa lepasin aja yang aslinya tersimpan di balik sarung jok ini teman-teman. Joknya masih baik ya, tidak ada yang kempes, tidak ada yang robek, tidak ada yang aneh-aneh, semuanya masih oke. Hingga ke bagian jok paling belakang semuanya masih oke. Box konsolnya, cup holdernya semuanya masih aman semuanya, tidak ada yang aneh-aneh. Sampai ke bagian plafonnya, di area plafonnya masih bersih sekali, masih enak dilihat dan sudah menggunakan AC double blower. Semuanya masih dalam keadaan rapi, normal pemakaian wajar, karpet-karpet lembaran semuanya lengkap. Dari tengah hingga ke bagian baris ke belakang, semuanya masih dalam keadaan baik dan masih dalam keadaan normal pemakaian wajar, lengkap seperti bahan pabrik. Sekarang kita beralih ke bagian pintu depan kanan supir. Nah, pintu depan kanan supir, kita pastikan juga ya, silar-silarnya utuh semuanya, tidak ada yang aneh-aneh. Dari atas sampai ke bagian bawah, semuanya masih utuh, tidak ada yang terputus. Di bagian door trimnya pun masih aman, tidak ada indikasi gores-goresan yang terlalu dalam, noda-noda. Dan dipastikan di bagian power windows-nya semua berfungsi dengan baik, tidak ada yang malfungsi ya, central lock-nya aman semuanya dan lain-lainnya. Nah, di bagian dashboard-nya seperti ini teman-teman. Ini yang sudah facelift, jadi lebih agak mengkotak ya di bagian dashboard-nya dibanding versi sebelumnya. Nah, ini versi terbarunya seperti ini ya, di bagian tekstur dashboard-nya masih kulit jeruk sekali. Luar biasa ya teman-teman. Tidak ada bekas lem-leman, tidak ada gores-goresan, dan di bagian pilar-pilarnya sudah ada tweeter di bagian sebelah sini teman-teman. Semuanya masih oke dan masih aman seperti bawaan pabrik. Audionya masih standar bawaan pabrik juga ya, sudah menggunakan LCD unit. Lalu di bagian AC-nya, instrumen AC-nya sudah menggunakan AC digital ya. Lalu di bagian kunci-kuncinya kita dapat dua buah anak kunci, dan di bagian handbrake-nya sudah menggunakan handbrake elektrik. Kita pastikan transmisinya berfungsi dengan baik, normal semua, tidak ada yang aneh-aneh ya teman-teman. Semuanya masih oke, bokonsol-bokonsolnya, jok-jok penumpangnya di bagian sebelah kiri nggak ada yang robek, nggak ada yang bolong, nggak ada yang kempes-kempes, semuanya masih dalam keadaan baik. Nah, ini nggak tahu ini apa nih, garansi kaca film, hukuman mobil servisnya kemarin dicari nggak ada. Ternyata informasi dari pemilik sebelumnya, ini untuk buku manual buku servisnya sudah menggunakan elektronik, jadi berupa aplikasi, informasi seperti itu ya teman-teman. Nah, di bagian door trimnya seperti ini juga, masih dalam keadaan baik dan oke. Di bagian bokonsol masih aman, dan di bagian setirnya ini bukan retriman ya, ini dari sananya seperti ini ya, sudah menggunakan bahan seperti ini yang dijahit, lebih enak dipegang, lebih enak digenggam. Dan di bagian rear steer-nya dipastikan aman. Di bagian klaksonnya juga masih aman juga ya, masih kulit jeruk sekali. Audio steering-nya semuanya lengkap dan berfungsi dengan baik. Untuk mobil ini baru menyentuh kilometer di angka 38.154 km dengan usia pakai yang sudah menyentuh di angka 2 tahun, termasuk dan tergolong rendah dan normal pemakaian wajar ya teman-teman. Mobilnya memang dipakai untuk di parking rias nih, dari pemilik sebelumnya dia kebetulan rias ya teman-teman. Nah, sudah menggunakan engine start stop button, kita pastikan electric mirror semua berfungsi dengan baik, retracknya semuanya masih di jalan ya, masih normal semuanya, kita pastikan aman semuanya. Sekarang kita cek yuk ke bagian ruang mesin seperti apa, yuk kita buka dulu.
Nah, ini dia di bagian ruang mesin ya, teman-teman. Mobil muda wajib bagus untuk kondisi mesinnya. Nggak ada yang remes-remes oli, nggak ada yang ngaceh-ngaceh oli. Semuanya masih luar biasa, masih ajib sekali ya. Masih enak dilihat, udah pasti makin semangat nanti ngerawatnya. Apalagi udah di salon seperti ini nih. Kondisinya luar biasa. Bautnya bahkan belum pernah terkena kunci pas ya. Masih baik ya, tidak cacatnya, masih utuh semuanya. Secara keseluruhan sih di bagian ruang mesin nggak usah khawatir lagi lah. Kalau tahun muda biasanya ya harusnya dan wajib bagus memang. Sekaligus setiap mesinnya kita punya program garansi mesin dan transmisi ya teman-teman. Walaupun kondisinya masih bagus dan masih layak, wajib kita kasih garansi buat teman-teman semua biar nggak was-was lagi, nggak cemas lagi beli mobil bekas di Mobil Zakars. Kita kasih garansi mesin dan transmisi 30 hari sampai dengan 3 tahun. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Serta setiap mobil udah kita kasih garansi lagi, setiap mobilnya dijamin. Nggak ada bekas tabrakan besar, nggak ada bekas banjir yang sampai merubah rangka dan sasis utama yang sasis utamanya dilas-las ulang, direkondisi, digotok-gotok atau apapun yang berkaitan dengan mobil tersebut. Ternyata bekas tabrakan besar, bekas laka yang berubah di bagian sesi utamanya, kalian bisa kembalikan ke kita dan kita akan beli kembali jika ada ternyata hal tersebut ya teman-teman. Serta setiap mobilnya walaupun masih muda, ini adalah hal yang wajib bagi kami untuk memberikan free. Bonusnya banyak banget, udah free ganti oli, free tune up, free ganti filter oli, free salon, free fogging, free nano coating, free pembelian kaki-kaki, dan free pengiriman ke seluruh Jabodetabek. Beli mobil bekas nggak was-was lagi, nggak cemas lagi, nggak khawatir lagi. Tuh, Kak, kita kasih banyak bonus, benefit, dan garansinya. Mau cari apa lagi? Sekarang kita bahas harganya. Ya, itu dia teman-teman ya. Sudah kita ulas, sudah kita bahas dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Tentunya yang namanya mobil bekas, pasti aja ada bekas pakainya. Ada minus-minus pemakaian wajarnya, ada bekas pakainya. Harap kebijaksanaannya menyikapinya, dan jangan berekspektasi kalian pengen mobilnya sempurna. Nggak akan pernah bisa teman-teman ya. Mobil baru aja ada recall-nya, apalagi mobil bekas. Tentunya kalau kalian cari yang sempurna, saya pastikan kalian akan kehilangan yang terbaik. Karena kita hanya mampu, hanya bisa memaksimalkan semaksimal mungkin dan memberikan yang terbaik buat teman-teman semuanya. Ya, untuk mobil ini kalian bisa miliki hanya di angka 10 jutaan, tapi kasih spesial buat teman-teman semua, jadi 8 juta aja lah HDP-nya. Dengan nilai angsuran hanya di 6 jutaan sekian ya, selama 5 tahun. Buat teman-teman semua yang mau angsuran lebih ringan, bisa ditambahin aja DP-nya. Pokoknya kocur hati aja deh dengan tim marketing kami, kebutuhannya seperti apa, yang mau tukar tambah, mau jual, mau beli, mau cash, mau kredit, mau upgrade, mau downgrade, mau apapun berkaitan dengan mobil, yuk curhatin aja dengan tim marketing kami, nomornya yang ada di layar. Jika dirasa yang slow respon tim kita, ganti aja deh ke tim marketing yang lain agar semuanya bisa terlayani dengan baik. Ya, mungkin itu aja yang bisa kita bagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, keluarganya dimudahkan rezekinya, dimudahkan hajat dan niat baiknya, dimudahkan impiannya, dimudahkan cita-citanya, dimudahkan segala sesuatunya untuk memiliki mobil impiannya. Jangan lupa belinya di Mauza Cars. Dapatkan unit terbaik dengan harga terbaik hanya di Mauza Cars. Saya pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.